Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Just & Co. Pada video kali ini saya ingin membahas cara konversi bilangan desimal ke oktal dan sebaliknya. Sistem bilangan desimal mempunyai basis atau radik yaitu 10. Angka yang digunakan adalah angka 0 hingga 9 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Konversi penulisan yang umum adalah 456-10, 456-des, 456-d. Sistem bilangan desimal ini merupakan sistem bilangan yang dipergunakan pada kehidupan kita sehari-hari. Sistem bilangan oktal adalah sistem bilangan yang berbasis 8. Jadi, angka yang digunakan adalah dari 0 hingga 7, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Konversi penulisan yang umum adalah 45-8, 45-ok, 45-o. Bagaimana cara konversi desimal ke oktal? Misalnya ada bilangan desimal 99, kita akan konversikan ke bilangan oktal. Caranya adalah angka 99 kita bagi dengan 8 karena bilangan oktal berbasis 8. Jadi 99 dibagi 8 hasilnya adalah 12. Sisanya 3. 12 ini kita bagi 8 lagi hasilnya adalah 1. Sisanya 4. 1 kita bagi 8 lagi hasilnya adalah 0, sisanya 1. Lalu angka dari bawah ke atas ini kita urutkan. Jadi 1, 4, 3. Maka bilangan desimal 99 ini sama dengan 143 oktal. Contoh lain misalnya bilangan desimal 34.781. Kita akan konversi ke bilangan oktal. Maka 34.781 ini kita bagi dengan 8. Hasilnya adalah 4.347. Sisanya 5. 4.347 ini dibagi 8 lagi. Hasilnya adalah 543. Sisanya 3. 543 dibagi 8. Hasilnya adalah 67, sisanya 7. 67 dibagi 8, hasilnya 8, sisanya 3. 8 dibagi 8, hasilnya adalah 1, sisanya 0. 1 dibagi 8, hasilnya 0, sisanya 1. Ini diurutkan dari bawah ke atas. Jadi 34.781 desimal sama dengan 103.735 oktal. Sekarang bagaimana konversi bilangan oktal ke desimal? Misalnya ada bilangan oktal 723, kita akan konversi ke bilangan desimal. Maka bilangan oktal ini kita kali dengan 8 pangkat N. N-nya berurut dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ini kita bilangan kita urutkan dari kanan ke kiri, jadi 7, 2, 3. Masing-masing dikalikan dengan 8 pangkat N. Jadi 3 dikali 8 pangkat 0, 2 dikali 8 pangkat 1, 7 dikali 8 pangkat 2. Ini hasilnya 448 ditambah 16 ditambah 3. Hasilnya adalah 467. Jadi bilangan 723 oktal sama dengan 467 desimal. Contoh lain bilangan oktal 53.751.
Ini kita ubah ke bilangan desimal. Kita urutkan dari kanan ke kiri. 5, 3, 7, 5, 1. Ini kita operasikan dengan 8 pangkat N. Jadi di sini 5 dikali 8 pangkat 4 sama dengan 20.480. 3 dikali 8 pangkat 3 hasilnya adalah 1.536. 7 dikali 8 pangkat 2 hasilnya adalah 448. 5 dikali 8 pangkat 1 hasilnya 40. 1 dikali 8 pangkat 0 hasilnya 1. Lalu dijumlahkan semua hasilnya adalah 22.505. Maka jawabannya adalah 53.751 oktal sama dengan 22.505 desimal. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.